Membaca adalah jendela dunia, karena itu salah satu cara untuk memasukkan data ke otak kita. Manusia itu sebenarnya secara umum, secara rata-rata gitu ya, volume otaknya sama. Ya, beda-beda sedikit, bahkan pakar neuromologi mengatakan semua informasi dari playgroup TK sampai S2 itu tidak memakan lebih dari 5% otak kita. Jadi orang dengan otak yang paling kecil pun sudah cukup untuk kuliah sampai S2. Nah, apa yang membedakan otak yang satu dengan otak yang lain ya? Isinya gitu ya. Kalau besarnya ya sarser sama lah, volume otaknya sama. Yang membedakan itu isinya, ada yang kosong ya, ada yang penuh dengan informasi. Nah, jendelanya salah satunya adalah membaca. Itulah pentingnya mendidik anak supaya dia gemar membaca. Karena kalau orang gemar membaca, dia akan berhasil, dia akan sukses. Banyak orang bisa membaca, tapi nggak suka membaca. Ya, nggak sukses juga, cuma bisa baca gitu kan. Tapi tidak gemar membaca. Nah, gimana cara melatih anak supaya gemar membaca? Ada nasihat dari pakar keluarga yang bernama Rodney Fife. Dia mempunyai tips yang menarik supaya anak-anak gemar membaca. Rodney Fife dalam bukunya yang berjudul How to Encourage Your Child to Enjoy Reading. Bagaimana mendorong anak supaya dia tuh menyukai membaca. Nah, ternyata harus dimulai dari sejak usia dini. Ketika dia masih kecil, maka bagus sekali kalau orang tua itu membacakan dongeng buat anaknya. Karena semua anak itu senang dongeng. Lalu dia, oh aduh, papa mama bisa melakukan ini karena dia membaca. Dia melihat bagaimana orang tuanya membacakan, dia menyukainya. Dia pun mungkin bahkan dia masih umur 1 tahun 2 tahun, dia belum mengerti huruf. Tentu dipilih buku bergambar yang ya cuma 1 2 kata aja dalam satu halaman. Tapi dia akan menikmati. Anda akan heran ketika dia belum bisa membaca, buku yang tadi dipakai untuk diceritakan tadi dibuka-buka lagi gitu ya. Wah, dia mengembangkan fantasinya. Dia belum bisa membaca tapi dia mulai menikmati. Itu menanam kesukaan akan buku di usianya yang masih dini. Rodney menyarankan supaya anak punya kegemaran membaca, maka ajak dia main ke toko buku ya. Kan banyak kan orang tua ngajak mainnya ke apa? Ke PlayStation, ke permainan ini, ya itu boleh juga supaya dia bergerak ya, dia senang. Tapi jangan lupa sejak usia dini pun dia dibawa ke toko buku. Lalu ikuti dari belakang gitu ya. Dia pengen milih apa, atau dia bawa ke tempat yang anak dulu ya. Kalau diikuti ntar masuk ke tempat orang dewasa, pornografi, repot gitu ya. Tapi setelah di tempat areal anak, maka biarkan dia yang memilih gitu ya. Jangan, ini bagus nak ya. Kalau dia nggak suka gimana gitu ya. Ya kalau mau adil, beli dua-duanya, yang ibu pengen sampaikan dan anak yang pilih. Nah, ketika dia sudah mulai membangun kesukaan dengan memilih ya, menikmati tema apa. Wah, dia suka gambar pesawat. Wah, yang satu suka bunga, binatang. Nah, itu anak lebih baik diikuti atau dipupuk kesukaannya dalam memilih buku. Sampai di rumah, wah, begitu mulai dibuka-buka, diceritakan ini, mungkin dia lebih banyak bertanya. Ibu ini pengen cerita nih, tapi dia banyak bertanya. Nah, Rodney menyarankan ya, jawab pertanyaannya dulu, karena itulah fokusnya, itulah konsentrasinya. Anak usia dini itu, wah, nanya ini apa sih, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa itu ya, ibu cerita gunung meletus, kenapa bisa meletus, kupu-kupu terbang, kenapa bisa terbang. Wah, dia bertanya aneka macam. Nah, itu artinya dia antusias, dia ingin tahu. Maka jawablah pertanyaannya supaya dia itu justru, wah, apa yang dia ingin tahu itu dia serap habis gitu ya. Itu memupuk keantusiasan dalam hal menggali informasi. Supaya anak gemar membaca di kemudian hari, maka hindari trauma usia dini dalam membaca. Membaca suku kata itu susah ya, S-I-C-C, S-U-S-U, susah. Tapi kalau membaca itu dengan ada gambarnya ya, usia dini dia tahu kan itu gambar kursi, tapi nggak tahu tulisannya bagaimana. Maka semua buku membaca yang ada gambarnya, ada katanya, ada gambarnya, ada katanya. Nah, itu membuat mudah membaca. Nah, Happy Holy Kid menerbitkan buku-buku mudah membaca di mana semua kata ada gambarnya. Ketika gambarnya ditutup, dia masih ingat itu kata-katanya. Dengan demikian dia suka. Nah, yang penting suka. Bisa tapi nggak suka, nggak akan sukses. Melatih anak gemar membaca, mempersiapkan masa depannya menjadi orang yang luar biasa.